Inilah Duren Perwira yang ada di daerah Sinapel, Desa Ujung Berung, Kecamatan Sinangwangi, Kabupaten Majalengka. Duren Perwira ini warnanya kuning, dagingnya tebal, rasanya manis legit, dan bijinya kencis. Duren Perwira ini dikembangkan di blok Asem 2 seluas 0,5 hektar, sejumlah pohon 57 pohon. Duren Perwira ini dibudidayakan dari tahun 97 seluas yang tadi kita bicarakan. Dikembangkan lagi Duren Perwira ini di kawasan calon agrowisata, posisi diada di Asem 2, Desa Ujung Berung, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sinangwangi. Duren ini dikembangkan lagi di Telar Maja seluas 11 hektar, jumlah pohonnya 1.100 pohon. Duren Perwira yang dikembangkan di calon agrowisata ini, alhamdulillah saat ini sudah mulai panen raya. Ada sejumlah sekitar 5.000 butir Duren Perwira ini. Mudah-mudahan ke depan bisa dipasarkan di dalam agronya sendiri, dan mudah-mudahan tahun yang akan datang wisata ini maju, kelompoknya Sari Tani yang dikelola oleh anggota sejumlah
37 orang. Mudah-mudahan ke depan kelompok ini, anggota ini lebih aktif, lebih solid untuk mengangkat duren sinapel yang ada di daerah aku. Desa Ujung Berung adalah desa, salah satu desa di Kabupaten Majalengka yang letaknya di kecamatan paling timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon. Letak Desa Ujung Berung yang berada di kisaran 32 sampai 35 mdpl adalah sebuah kawasan desa perkebunan. Ini di apabila kita lihat dari 249 hektar luas desa kami, hanya 59 hektar yang bisa berfungsi sebagai tanah persawahan. Selebihnya sekitar 199 hektar adalah kawasan perkebunan, di mana duren merupakan komoditas utama di desa kami. Jadi di sekitar luas 199 hektar tersebut memungkinkan tumbuhnya tanaman duren. Ini sudah berlangsung dari sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, kami hanya meneruskan. Dan kebetulan di kisaran tahun 2000-an di kawasan kami berdiri sebuah agrowisata yang kami namakan agrowisata durian sinapel, karena memang di desa kami ini ada sebuah satu paritas duren yang sangat terkenal di Kabupaten Majalengka yang kami sebut dengan, yang kita sebut sebagai duren sinapel, mengambil nama salah satu blok di desa kami, yaitu blok sinapel. Duren ini sudah semakin terkenal dan semakin terkenal ketika di agrowisata ditanamin tanaman duren yang merupakan paritas persilangan antara paritas duren montong Thailand dengan paritas duren lokal yang menghasilkan nama yang kami sebut dengan nama duren perwira. Salon batang bawah yang disemai udah selama 20 hari sesudah keluar tunas. Di kepala beton ini harus diambil, dibuang, biar batang bawah ini bisa lurus. Dari awal pembuangan kepala beton sampai sekarang ini umurnya udah 60 hari. Mudah-mudahan batang bawah ini yang umur 60 hari 30 hari lagi ini udah siap ditempel. Udah dia ditempel, nanti penempelannya mungkin batang atasnya kita pakai varietas perwira.
inilah batang atas yang layak dijadikan mata tempel. Inilah batang bawah yang umur 4 bulan yang sudah siap untuk ditempel. Ya inilah cara penempelan pakai sambung pucuk. Bibit durian yang umur 6 bulan dari penempelan 2 bulan. Inilah hasil. Ini bibit durian yang habis diakulasi yang termasuk sehat. Dan ini bibit durian yang habis akulasi agak kurang sehat. Sinapel diterkena dengan duriannya sampai hari ini, tahun ini 2018 itu terkena dari durian perwira. Sejarah dari durian perwira itu awalnya durian-durian perwira itu disenangi oleh para perwira-perwira tinggi yang ada di negara kita Indonesia dari zaman Belanda. Terus pas kesininya disenangi oleh perwira-perwira kita, yaitu yang awal-awalnya dinamakan oleh Pak Kuntoro yang dari Plumbon. Sampai sekarang durian tersebut dikenal ke seluruh Indonesia, sampai sekarang yang unggulan Jawa Barat. Pohon tersebut sudah ratusan tahun keberadaannya, dan sampai sekarang alhamdulillah masih ada duriannya. Cuman karena pohonnya sudah tua, tinggal sedikit buahnya, paling banyak itu 100 sampai 150. Tapi kami sudah mulai meremajakan biar pohonnya itu tidak setinggi dengan induknya. Jadi pohonnya pendek tapi sudah berbuah. Dengan adanya durian perwira ini, durian masyarakat di sekitarnya jadi ikut meramaikan suasana sinapel dengan adanya pedagang-pedagang yang di pinggir-pinggir jalan. Dan sekarang sudah ada agrowisata yang ada di desa Ujung Berung, itu sudah ditanami durian perwira. Dan insya Allah kami juga, pohon kami sendiri sudah ada perwira-perwira yang duriannya itu yang pendek-pendek karena diambil dari induknya ini.